terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Aceh yang telah membantu rumah hantu kami, Ibu. Sehingga kami bisa hidup layak seperti sekarang ini. Ketua Tim Penggerak PKK Aceh DHRT Dawati melakukan peninjauan pembangunan rumah layak huni bantuan pemerintah Aceh untuk masyarakat kurang mampu di Kabupaten Aceh Timur pada Senin 30 Mei 2022. Dia ingin memastikan apakah pengerjaan RLH program pemerintah Aceh melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh itu berjalan sesuai prosedur dan tepat sasaran. Selain meninjau RLH, dia juga menyerahkan bingkisan bagi 5 orang penerima bantuan RLH yang dinilai ekonomi lemah di kampung setempat. Bantuan yang diberikan berupa kebutuhan bahan dapur yang diserahkan dia secara langsung kepada para penerima manfaat. Pada kesempatan itu, dia mengapresiasi Keci dan seluruh aparatur Gampung Kedeblang yang dinilai telah bekerja dengan baik dan sesuai prosedur serta mengedepankan integritas bersih dan tanpa pungli. Pada kunjungan itu, kedatangan dia disambut bahagia oleh Yuniati, wanita parubaya, salah satu penerima rumah layak huni. Tangis haru bercampur bahagia, ibu dari 3 anak orang ini seketika tak terbendung lagi. Kala istri orang nomor 1 di Aceh mengunjungi rumahnya di Gampung Kedeblang, Kecamatan Idiraya. Yusniati terharu bahagia karena menjadi salah satu penerima rumah layak huni dari pemerintah Aceh di tahun ini. Apalagi selama ini, ia beserta keluarganya tinggal di sebuah rumah berdindingkan kayu yang hanya berukuran lebih kecil atau setengah dari rumah yang ia tempati saat ini, yaitu tipe 36+. Dengan suara yang terbata-bata, ia mengaku sangat berterima kasih kepada pemerintah Aceh melalui Dinas Perkim di bawah kepemimpinan Nova Irensyah telah memberikan rumah layak huni bagi keluarganya yang dinilai rumahnya cukup indah dan bagus. Selain itu, Kecik Kampung Kedeblang menjelaskan dalam menentukan penerimaan bantuan RLH ini, ia bersama Tuhaput setempat melakukan berbagai tahapan. Diawali dengan survei, kemudian berunding hingga akhirnya memutuskan 20 penerima yang tepat. Tapi hanya 13 yang berhasil diterima proposalnya. Dari proses proposal hingga akhirnya menerima bantuan, kata Kecik Musa, tidak ada satupun yang dikenakan biaya. Karena itu sudah menjadi kewajiban mereka sebagai aparatur desa untuk membantu warganya memperoleh kesejahteraan dan kelayakan hidup, khususnya untuk mereka yang mendapat rumah layak huni. Menerima kami yang lebih dulu sama aparatur desa dan Tuhaput, cross check ke lapangan siapa yang lebih layak. Berarti yang menerima betul-betul orang yang tidak mampu, yang menurut ekonominya lemah, dan rumahnya pun lebih jelek daripada rumah yang lain. Itu yang kami prioritaskan pertama. Insya Allah semuanya, jangankan pungli yang banyak, 1% pun tidak kami minta. Kami sangat puas dengan bantuan pemerintah, dan yang menerimanya pun alhamdulillah memang orang-orang miskin. Pemerintah, supaya pemerintah masih bisa membantu kami, karena masih ada masyarakat yang lain lebih yang juga membutuhkan yang seperti ini.